Jambi Karung Malah di Petukangan Utara Pesanggerahan Jakarta Selatan sambil membawa pisau. Aksi tangkap sejumlah jamaah akhirnya berhasil merebut pisau yang berada di tangan wanita tersebut. Setelah berhasil diamankan, sang wanita akhirnya dikembalikan kepada keluarga karena masih merupakan warga sekitar. Usai penyelidikan, pihak polisian mengungkap jika pelaku mengalami gangguan kejiwaan sejak lama. Dan stres. Sudah stres selama 10 tahun, lebih kurang 10 tahun. Sampai sekarang masih dalam tahap perawatan. Itu tahu betul. Karena wanita ini memang wanita stres. Entah sebabnya apa, stresnya kita tidak sejauh itu lah. Ya, kita mau tahu, tapi semua tuan kita semua itu yang stres, tapi beliau sering datang ke masjid, tapi tidak menangani. Meski diselesaikan secara kekeluargaan, saat ini pihak polisian masih menunggu pemeriksaan rekam medis atas kondisi kejiwaan wanita tersebut.